Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Otodidak. Kali ini saya akan mengganti mika stopline MX dengan yang model Smoke ya. Seperti ini. Mereknya tadi Nemo ya, merek Nemo. Nah, ini kita akan pasang di stopline MX ini. Nah, pertama-tama kita harus buka untuk bagian behel, terus ductile dan body ya. Ini kita buka terus stop lemnya kita cabut. Oke. Lanjut untuk detailnya. Nah, selanjutnya buka baut sebelah sini ya. Untuk buka body delta box ya. Nah, bagian dalam sini ada baut untuk body belakangnya, body samping ya, ini dilepas juga. Nah, bagian bawah sini ada pin ya, ini dilepas. Itu ya. Nah, untuk stop lampnya kita lepas untuk baut di sini ya. 1 2 3 4 ya. Dengan kunci 10. Nah, kita cabut. Jangan lupa untuk soket-soketnya dilepas ya. Nah, terus kita buka untuk baut ini. Oke. Okay. Nah, untuk bagian stop lemnya ini kan mikanya di lem ya. Di lem nih. Cuma kita bisa lunakin lemnya dengan dipanasin ya. Nah, karena hot gunnya saya lupa bawa, jadi kita bisa gunakan korek api gas. Cuma harus jauh ya. Yang penting hawa panasnya kena, tapi tidak melelehkan bodinya ya. Jadi di gini-gini aja gerak-gerak aja. Sudah panas, sekarang kita congkel mumpung masih panas. Oh ya, tandanya misalnya sudah melunak itu di sini ya, misalnya ada lem nih. Nah, itu lunak ya, tuh lemnya lunak ya. Ini lemnya lunak ya. Nah, ini lemnya nih. Udah lembek. Kalau mau masuk panas kita harus buru-buru congkel ya. Nah, oke. Okay. Sudah terbuka. Nah, ini dirapin dulu untuk bekas lemnya ya. Biar enggak terlalu ngeganjel. Dan untuk pemasangannya lagi, kita panaskan dulu untuk lemnya. Setelah pada lunak lagi baru kita pasang mikanya ya, biar langsung nempel.
Oke, langsung kita pasang ya, mumpung masih lunak. Langsung ditekan-tekan ya. Sambil nunggu kering. Oke, sudah saatnya dipasang. Nah, ini langsung pasang aja ya, seperti tadi aja. Ini bautin dulu. Pasang dulu untuk soket-soketnya ya. Jangan lupa ya untuk pin kuningnya ini pasang buat pemasangan buat di bawah stop lampnya. Oke, sudah selesai terpasang. Sekarang coba kita tes. Oke, aman. Sudah dites dan terpasang semua, sudah aman ya dan normal. Untuk harga mikanya ini di online Bukalapak saya beli itu 90 ribuan ya. Ya paling sampai 100 ribuan lah sama ongkir gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.